Nisa? Nisa? Ayah pergi. Hari sudah siang. Nanti ayah terlambat. Assalamualaikum. Film dokumenter ini melibatkan 6 siswa, guru, dan kepala SMP Negeri 19 Kota Jambi. Dengan bermodalkan properti dan media seadanya, serta skill kameramen dan editing secara otodidak. Hasil film dokumenter siswa-siswi SMP Negeri 19 Kota Jambi ini berhasil meraih juara, bersaing dengan para pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum pada perlombaan. Film dokumenter yang mendapatkan juara satu tingkat Muaro Jambi yaitu dengan judul Sang Bisu, Sang Pelopor, dengan mendapatkan hadiah senilai Rp1 juta. Dan film dokumenter kedua yang berjudul Karena Ulah mendapat juara kedua pada ajang Millennial Road Safety Festival tingkat Provinsi Jambi. Para siswa mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Dengan prestasi ini, pihak sekolah berupaya untuk membuat label khusus untuk menaungi skill videomaker siswa yang diberi nama Bango Project. Sampai aku lupa cara untuk melupakannya. Sin, aku mau ngomong sama kamu. Aku gak suka ngeliat kamu buka-bukaan. Maaf. Kepala SMP Negeri 19 Kota Jambi Nanang Sunaria mengatakan dirinya merasa bangga atas prestasi siswa. Siswa mampu membuat film terkait keselamatan berlalu lintas yang sangat menarik. Atas prestasi yang diraih, pihak sekolah berupaya membentuk label khusus supaya skill siswa dapat berkembang. Dan akan direncanakan video maker ini akan dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Kedepan harapannya memang tidak hanya berhenti. Kita sudah memberi label namanya Labor Film SMP 19. Dari keberhasilan ini, maka kemampuan edit ini harus ditularkan. Kita sudah membuat labor film dan ini akan menjadi lahan ekstrakurikuler. Dan yang senior-senior yang kelas 9 akan memberikan workshop khusus perfilman pendek kepada para adik-adiknya. Saya otodidak, saya belajar dari warnet dan YouTube. Perasaannya sangat senang dan campur aduk lah. Ini harapannya apa nih ke depannya? Harapannya pengen jadi filmmaker yang profesional. Remaja itu tidak boleh pakai mod kendaraan dan juga harus pakai helm. Mungkin harapannya untuk teman-teman yang lain ini gimana nih? Saya harap teman-teman semua kalau memakai kendaraan harus menggunakan helm. Kita Rizky, Jek TV melaporkan.